pembahasan yang ketujuh pekerjaannya sallallahu alaihi wasallam beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menggembala kambing dan hal inilah yang menjadi sebab kesabaran kasih sayang dan perhatian beliau kepada orang-orang lemah beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali ia pernah menggembala kambing para sahabat pun bertanya bagaimana dengan engkau wahai rasulullah Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, iya, aku pun pernah mengembala kambing dengan imbalan uang dari penduduk kota Makkah. Pembahasan yang ke-8 perniagaan dan pernikahannya. Ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 25 tahun, beliau pergi ke negeri Syam untuk berniaga hingga beliau sampai ke daerah Busra lalu beliau pun kembali ke kota Makkah. Dan setelah itu beliau menikah dengan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, istri pertamanya sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kesembilan membangun Ka'bah Baitullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 35 tahun, bangunan Ka'bah mulai rusak, maka kaum Quraisy pun berusaha untuk membangunnya kembali dengan membagi pekerjaan kepada kabilah-kabilah di antara mereka. Setiap kabilah mengerjakan satu sisi Ka'bah. Ka Tatkala proses pembangunan Ka'bah Ka sudah sampai pada sisi Hajar Aswad, mereka pun berselisih siapakah yang akan meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dan perselisihan tersebut berlangsung selama empat atau lima hari. Hingga akhirnya mereka bersepakat untuk menjadikan orang yang pertama kali masuk dari pintu masjid sebagai hakim dan ternyata orang yang pertama kali memasuki masjid adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka mereka pun menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim di antara mereka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan mereka untuk mengambil sebuah selendang dan meletakkan Hajar Aswad di atasnya lalu beliau meminta setiap kabilah untuk memegang setiap sisi selendang tersebut dan mengangkatnya menuju tempat Hajar Aswad. Lalu Rasulullah SAW Alaihi Wasallam pun mengambil dengan tangan beliau dan meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Pembahasan yang ke-10 masa penyendiriannya Aisyah radhiyallahu anha berkata Rasulullah SAW alaihi wasallam dahulu senang menyendiri beliau biasa menyendiri di gua Hira dan bertahanus tahanus artinya adalah beribadah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beribadah di dalamnya beberapa malam. Beliau sangat membenci berhala-berhala yang diyakini oleh kaumnya. Tidak ada sesuatu yang beliau benci melebihi hal tersebut.